Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya berbagi informasi seputar harga Rp250.000, kita bisa berlangganan IndiHome. Jadi, saat ini IndiHome sedang meluncurkan paket terbaru khusus pelajar, pendidik, dan jurnalis. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi apabila ingin lebih jelasnya, dan silakan berlangganan apabila berminat. Jadi kelebihan dari IndiHome ini yaitu internetnya stabil, unlimited memang, namun dibatasi dengan FUP, dan tentu saja karena harganya sedikit mahal dibandingkan kompetitor, layanannya itu 24 jam dan areanya itu paling terluas jangkauannya. Jadi ini ada kategorinya. Harganya mulai dari Rp255.000. Jadi ini sangat penting sekali untuk pelajar, pengajar, dan jurnalis karena di era digital saat ini akses internet itu sangat berpengaruh. Sangat penting sekali. Nanti bisa dipilih apabila ingin berlangganan untuk pilihan pelajar, pengajar, dan jurnalis. Tentu saja apabila harganya sudah lebih murah dibanding biasanya. Ada ketentuan-ketentuan untuk berlangganannya. Bisa kita baca bersama di sini. Yaitu ini paketnya ditujukan untuk pelajar, pengajar, dan jurnalis. Dan ada kelebihannya. Yaitu nanti bisa mengakses IndiHome Study. Yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Apa itu IndiHome Study. Dan tentu saja seperti IndiHome yang biasa. Apabila ingin berlangganan harus kontrak selama 12 bulan atau 1 tahun, apabila terjadi pemutusan di tengah jalan akan dikenakan denda sekitar 1 juta. Dan biasanya IndiHome ini dipakai dahulu dan baru dibayar sekitar tanggal 20-an. Ada persyaratannya yaitu untuk pelajar wajib mengunggah foto KK dan kartu pelajar untuk diidentifikasi apakah benar sedang menjalani sekolah. Dan untuk pengajar dimintai bukti sebagai guru atau tenaga pendidikan berupa nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan bagi jurnalis wajib mengunggah kartu identitas jurnalis yang diterbitkan oleh perusahaan atau instansi resmi. Jadi tentu saja seperti yang sudah-sudah IndiHome melarang untuk menjual kembali atau semacam reseller atau RTRW net. Jadi ini untuk menjaga kualitas layanan untuk pelanggannya supaya bisa maksimal. Dan IndiHome menyediakan STB dan ONT modem. Untuk paket ini ada yang sudah ada layanan TV channelnya, bisa 2-play atau 3-play, dan ada biaya pasang baru sekitar Rp150.000 dibandingkan paket yang biasanya sekitar 550-an untuk yang saat ini. Dan harga ini belum termasuk VPN 10%, jadi di akhir nanti apabila ada ingin membayar dikenakan VPN 10%. Dan itu saja, apabila ingin berlangganan silakan nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Sekian dari saya, apabila ada pertanyaan atau yang ingin dibahas lainnya silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya silakan subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.